Yo yo yo, assalamualaikum, selamat pagi, welcome back to my channel. Okay guys, hari ini aku nak buat review berkenaan dengan unboxing mystery tackle box. Okay, korang tahu tak apa tu mystery tackle box? Kalau korang biasa tengok dekat video-video YouTube Mak Salih kan, diorang selalu je buat unboxing tackle box ni, dan selalunya diorang akan letak kat kawan-kawan diorang lah. So diorang suka buat challenge supaya kawan-kawan dia tu menangkap ikan menggunakan barang yang ada dekat dalam tackle box tu. Mystery tackle box ni sebenarnya barang yang kita beli daripada penjual. Selalu penjual akan letakkan barang-barang pancing kat dalam tu dengan certain amount. So kita just beli tanpa kita tahu apa benda dekat dalam tu, dan kita akan buka macam dia lebih kurang macam surprise lah. Berbaloi ataupun tak itu semua bergantung kepada penjual lah. Macam aku ambil ni daripada siapa tah, aku lupa. Aku akan tepikkan dekat das. Aku beli dekat Shopee package gold dengan harga RM50. Barang yang aku akan dapat adalah antara RM50 hingga ke RM200. So berbaloi ataupun tidak, dari segi harga aku rasa ianya berbaloi sebab tak rugi apa pun. Cuma kita tak tahu apa yang ada dekat dalam ni. Okey, sebelum aku teruskan video aku ni, apa kata korang yang baru-baru masuk kat channel aku ni, aku jemput tekan butang like, subscribe dan juga tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notifikasi berkenaan dengan video-video aku yang terbaru, dan jemput juga untuk korang share-sharekan video ni. Okey, modal jari je guys. Nah, aku nak bagi sedikit suggestion lah kepada penjual mystery tackle box ni. Kalau boleh biarlah dia di dalam kotak supaya kita dapat rasa misteri dia. Macam ni, memandangkan aku beli barangan ni, kalau tak silap aku barangan ni semuanya barangan EXP. So aku macam dapat budget lah apa yang kat dalam bungkusan ni. Jomlah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dapat rasa memang dalam ni katak. Soft rock. Kasi kata dia. Sebab pegang dia ada kotak-kotak kecil. Tak tahulah kan kalau ada barang lain. And here we go. Ha, seperti yang aku jangka, ianya adalah katak. So apa yang aku ada ni? Aku ada apa nama katak ni? Ni apa nama katak dia ni? Apa nama katak ni? Kotak dia pun dah tersengit-sengit tadi. Aku ada satu katak. Aku tak tahulah ni jenis apa. Macam hantu katak ni biru pun. And katak kecil. Ni apa jenis? Oh ni ada. Ada belakang dia. Ini micro frog 29mm. Ini pun tak ada tulis apa. Aku rasa aku tahu benda ni, aku pernah beli. Ini nano frog. Ini boleh tahan. Ini pun micro frog. Actually sikit lebih kurang macam yang aku dapat tadi, tapi dia better, dia different sikit. Untuk main curut sedap lah. Last sekali aku ada another micro frog rasa ni. Maxi. Katak ni nampak onggek. Wow. Warna hitam. That's what I needed. And of course ada stiker daripada EXP. So sekarang ni kita nak buat calculation berapa banyak aku untung. Adakah ianya sama seperti harga yang aku beli ataupun ianya berlebihan. Jom. Okay, calculator dah ada. Jom kita buat kira-kira. Aku akan buat kiraan berdasarkan harga yang diletakkan dekat kedai tu. Okay, to be fair, aku akan letak pada harga dekat yang dijual dekat kedai tu secara ala kad. Kita go first kali dengan baby shark ni. The purple baby shark. Ganas gila muka dia. Baby shark yang pertama, harga dia adalah RM18. Kemudian aku akan check harga si tonggek ni. Maxi 20.
cek curut sedap ni. Tempat aku banyak curut. Jom. Maxi 20. Maxi 20. Maxi 20 harga dia. Hey. Aku bengang betul dengan line. Bayar mahal-mahal. Okey. RM10 dia RM9.90. So kita bundarkan dia jadi RM10 lah. Harga dia RM10. Kemudian kita akan cek harga Micro Frog C. Okey, Micro Frog C. Alright, harga dia RM11 untuk Micro Frog C. RM11. Lepas tu Micro Frog B ada dekat sebelah dia ni RM11.50. Kenapa dia mahal RM50 lah? A dengan B dia mahal RM50 daripada C dengan D. Aku rasa mungkin dia punya corak ataupun dia punya material kot. RM11.50. So dah RM50.50 guys. So daripada sini aku dah dapat untung. Okay, the last one is Nano 25. Nano. Korang kalau tahu lagu tu, korang dah tua. Termasuklah aku. Aku ni kalau billionaire, aku beli syarikat telekomunikasi ni. Menghampakan. Okey. Harga Nano adalah RM15. Aku dah begitu belum? Aku cek harga-harga ni secara alakat daripada kedai penjual mystery box tersebut, to be fair. Okey. So tambah RM15, RM65 dan 50 sen. Aku untung lebih kurang RM15. Alhamdulillah. So, dari segi harga, ianya berbaloi. Macam mana pula dengan produk? Itu semua terpulang kepada korang lah kan. Nasiblah korang dapat apa. Cuma untuk aku berbaloi lah sebab aku tak banyak pun soft rock. Soft rock aku tak banyak. Soft rock aku asyik kena cukai. Okey, macam aku cakap tadi, aku minta lah kepada penjual kalau boleh lah kalau boleh kepada penjual-penjual, bila kita buat mystery tackle box ni, kalau boleh biarkanlah dia di dalam kotak. So dia lebih misteri dan lebih dia kata apa, put more excitement, lebih keseronokan dalam kita buat unboxing tu. Anyway, itu just aku punya suggestion je lah. Okey. Alright, jangan lupa share-sharekan video ni. Tekan butang like, subscribe dan juga tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notifikasi berkenaan dengan video-video aku. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.